berkaitan dengan status Indonesia darurat narkotika. Bea Cukai Juanda kian gencar melakukan langkah-langkah penindakan untuk menanggulangi maraknya penyelundupan narkoba di Bandara Internasional Juanda. Tim Bea Cukai Juanda kembali berhasil melakukan penindakan kasus penyelundupan narkotika yang dibawa dari Malaysia melalui pesawat dengan rute penerbangan Kuala Lumpur, Surabaya. Pada saat melakukan tugas di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, kami mendapatkan info atensi tentang salah satu penumpang yang mencurigakan. Kami pun melakukan pengintaian terhadap penumpang tersebut melalui CCTV bandara. Selanjutnya, tim Bea Cukai Juanda melakukan pemeriksaan dengan ketat atas semua barang penumpang tersebut. Dan berdasarkan hasil analisa X-ray, petugas mencurigai barang bawaan berupa box speaker yang dibawa penumpang tersebut. Atas adanya kecurigaan tersebut, petugas membawa penumpang beserta barangnya ke dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih mendetail. Terus ini nggak apa-apa ya? Terus oh iya, ini gini. Ya kita kan masih curiga ini. Hah? Cek. Ya enggak, ngecek dulu. Kalau ya, kita usahakan enggak sampai rusak ya. Kalau rusak nanti kita ganti. Dan selanjutnya box speaker tersebut kami bongkar dan ditemukan di dalamnya kristal putih seberat 1070 gram yang diduga sebagai metamfetamin. Gimana? Itu Madura, di Kabupaten di mana? Kabupaten di Kampung apa? Kabupaten di Bila. Ada, Pak. Madura. Iya, Kabupaten. Rumah siapa? Rumah siapa? Di Madura berarti? Iya, di Kampung Baru itu. Dia punya kapal di Madura, kacau nih. Dia punya adik warga sana semua, Pak. Si kacau itu orang apa? Orang Madura. Bukan orang Malaysia? Bukan. Untuk saya tak kenal, cuma saya tahu kampung dia, Pak. Dia orang Madura, Kampung Baru. Maknanya dia bilang sama saya, Pak. Kalau kat Madura itu, mana orang kampung dia segar sama dia. Kenapa segar? Mungkin dia berduit, Pak. Banyak duitnya dia? Iya. Dia banyak duit lah. Dikasih berapa? Biasanya gimana? Per bulan, per minggu, per tahun? Maknanya kalau kita ada kesusahan. Kamu minta dikasih? Nah, mana? Dikasih. Berapa ini foto? Belakang. Ini bukan. Menurut keterangan penumpang tersebut, menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang titipan dari temannya yang tinggal di Madura. Ini barang yang kamu bawa tadi ya? Ya, kau bawa itu kan, masuk ke situ ya. Ini mau saya ambil sampel buat saya lab, buat saya laboratorium. Ya, dicek, ya, dicek ya. Iya, saya ambil ya. Untuk memastikan kandungan dari kristal tersebut, petugas kami mengambil sampel untuk diuji dengan alat narkotes. Kemudian berdasarkan hasil uji alat narkotes tersebut, barang tersebut dinyatakan positif metamfetamin. Selanjutnya, Bea Cukai Juanda bekerjasama dengan kepolisian daerah Jawa Timur untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Bea Cukai Juanda akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya guna untuk meningkatkan pengawasan serta penindakan untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia, generasi penerus bangsa, dari barang yang sangat membahayakan tersebut. Kamu jangan tidur di rumah ini. Siapa ini?